Halo semuanya, hari ini aku mau nge-review salah satu masker bedah favorit aku, yaitu mereknya Bagus. Ini masker Bagus, beneran bagus loh. Biasanya orang taunya Bagus ini merek untuk kaku barus atau peralatan rumah tangga, tapi ternyata dia juga ngeluarin masker bedah 3 lapis. Awal mulanya itu aku tahu Bagus ini dari temen aku, yaitu Utika. Halo Utika. Dia yang pertama kali ngasih aku satu buah kayak gini. Dan awalnya ketika aku pas buka, aku kaget karena ternyata gak ada talinya. Nah dia tuh bentuknya gini loh belakangnya, bandingkan dengan masker bedah lainnya yang langsung ada talinya. Kalau masker Bagus ini kita harus tarik dulu, nah baru keluar talinya. Jadi awalnya karena aku nggak tahu, aku kira ini masker talinya kok nggak ada, apakah barang cacat atau enggak. Jadi lalu aku sempat nanya ke Utika dan dia bilang itu tuh harus dilepasin dulu talinya, dan baru ngerasa ya ampun aku bego banget. Oke, nah jadi begini ya bentuknya, dia ada 3 lapis dan yang aku sukanya talinya ini nggak bikin sakit karena dia lebar. Nah yang aku suka dari packagingnya, dia sudah ada ziploc-nya kayak gini, jadi sisa masker bisa tetap steril dan aman buat disimpan, jadi nggak kemasukan virus atau apa-apa gitu loh. Terus makainya jangan lupa dinaikkan dulu, dibentuk agak segitiga biar seluruh hidung dan mulut kita semua ketutupan. Lalu pasang talinya dan diatur agar semuanya pas. Lalu jangan lupa dipitkan di sini biar semuanya aman, gak ada yang masuk. Nah dia cakupannya cukup luas sampai hampir seluruh pipi aku pasti ke cover. Dan ini pun gak ada masalah, yang nyaman aja. Dan kalau pakai yang Bagus ini aku bisa tahan seharian gak lemak, karena dilihat dari sini dia ada kayak agak lebar, jadi dia gak langsung nempel di muka gitu, sehingga ada ruang buat nafas, ngobrol kayak gini, dan lega-lega aja. Nah kalau misalnya mau makan atau kebetulan langsung lepas masker, jangan lupa ditutup bagian dalamnya biar gak ada virus atau kuman masuk, lalu diletakin di meja atau di bagian mana yang aman dari virus. Oke, yang kedua adalah masker bedah lainnya yang aku suka adalah merek Softis yang ada batik megamendung. Ini sebenarnya ya karena desainnya aja sih yang lucu jadinya suka. Sisanya dia mirip-mirip kok dengan masker bedahnya yang Bagus ini. Kalau dibandingkan antara yang Softis dengan yang Bagus, sebenarnya hampir mirip sih tinggi dan lebarnya. Dikit banget, tapi Bagus nanti lebih gede dan lebar dan tinggi. Nih, yang Bagus masih lebih tinggi dan lebih lebar sedikit. Oke, itu dia masker pilihan aku. Kalau kalian pilihnya masker yang mana? Coba komen favorit kalian yang mana satu ya.